lihatlah pula Tasik Dayang Bunting, atau pernah juga disebut orang Tasik Buai Putih. Boleh dikatakan di tasik inilah selalu mahsyuri datang di waktu rambang datang. Indah terbentang pantai permai ialah tempat mahsyuri bersuka-suka di masa kecilnya. Dan ini ialah kampung Datuk Pandak Maya Aman, ayah kepada mahsyuri. Rumah yang berpagar berkelilingan itu ialah rumah Datuk Pandak Maya Aman, dan di sinilah tempat mahsyuri dilahirkan. Nasib hang yang buruk, hang susah menderita. Bernama Kelana. Patutlah digembirakan.
saya tak tertarik hati. Kena, saya tak ada ingatan nak kawin. Mana boleh. Sekilas ikan di air saya tahu datang betina, Mas Suri. Kamu mesti ada menaruh hati pada seorang panglima. Ya, jangan berlindung di balik jari, Mas Suri. Manis, lebih baik orang panggil kawan-kawan semua. Kena kita sudah terlambat. Baik, Mas Suri. Saya pun tak tahu kenapa depa semua tak mau naik. Mas Suri, cakaplah dengan saya. Cakap apa? Anda nak kawin dengan siapa? Oh, janganlah malu. Saya kan kawan Hang. Iya. Kalau Hang nak tahu, saya ingin berkawin dengan siapa? Tapi Hang jangan bertanya dengan siapapun. Ah, jangan khawatir. Cakaplah. Saya sukakan kelana. Kenapa kelana seorang saja? Kan banyak panglima-panglima yang lain. Karena tingkah lakunya sangat tertib. Dan dialah seorang panglima yang kakak berani. Tapi Lila cantik dan juga seorang panglima yang gagah berani. Dia juga ada menaruh hati pada Hang. Iya. Tapi dia tuh suka cemburu dan suka panas darah. Dia Hang dengan siapa pula ingin berkawin. Walaupun melanggar adat orang tua-tua kita, tapi saya terpaksa berterus terang dengan Hang. Saya cintakan Rama dan dia juga cintakan saya. Itu kan tak baik dia dan melanggar adat. Adik? Mas Suri, hari Hang panggil. Iya, kailah. Mas Suri, lebih baik Hang pergi. Nanti saya balik dengan pantauan. Adalah satu-satunya membawa perkabaran bahwa lanun-lanun sekarang sedang mengganas di beberapa buah pulau yang berhampiran dengan Pulau Langkawi ini, Datuk. Ya, saya faham. Datuk, jikalau kita tidak bersedia, nanti kita pula yang digantinya, Datuk. Oh, sekarang kita sudah bersedia untuk menentang depa. Iya. Datuk, hamba semua akan berangkat ke sana pada malam ini untuk menghapuskan depa. Mudah-mudahan hamba semua selamat pergi dan selamat balik. Hamba Datuk juga berharap dapat menawan lanun-lanun berdebah itu supaya depa semua tidak mengganggu Pulau Langkawi. Hamba Datuk juga tak mau pijak lagi di Pulau Langkawi ini sekiranya Datuk tak dapat hapuskan lanun-lanun itu semua. Ya, kailah. Kenapa? Mas Suri? Mas Suri? Mari sini duduk dekat ayah. Ini semua kawan-kawan Hang semasa kecil dulu. Depa datang kemari hendak memberi selamat tinggal kepada Hang. Kerana depa hendak berangkat pergi menawan lanun-lanun yang luas itu. Datuk, kalau hamba Datuk tak dapat jahannamkan lanun-lanun bertebah itu dan bawa balik depa sebagai orang tawanan, hamba Datuk tak mau balik lagi di Langkawi ini. Juga hamba Datuk akan membawa balik barang-barang rampasan. Akan hamba Datuk jadikan persembahan yang istimewa untuk Mas Yuri. Ramang, mengapa pula Hang nak bersusah payah kerana saya? Kalau Hang dapat barang-barang rampasan itu, Hang panggil pada dia lah. Datuk, maafkan hamba Datuk kerana hamba Datuk nak pergi ke mana besar. Baiklah, saya juga sebentar lagi nak ke sana. Sementara itu, saya ucapkan selamat pergi dan selamat pulang.
Terima kasih, Dato. Hamba semua minta diri dulu, Dato. Masuri. Ya, ya. Kenapa Hang cakap kasar sedemikian tadi kepada Brahman? Saya bencikan dia. Karena dia terlalu bongkak, Ayah. Ya, tapi Hang mesti ingat. Brahman anak angkat Datuk Kamajaya dan Besiki Kamalia. Jadi, apa pula kena mengenai dengan saya, Ayah? Begitu. Di waktu ibu Hang meninggal dunia dulu, masa itu Hang berumur 5 tahun. Drama, Lana dan Nela adalah kawan-kawan Hang bermain sama. Jadi, kalau boleh Masuri, Ayah jodohkan Hang kepada Drama supaya Hang boleh jadi menantu Cik Siti Kamaria. Ayah, saya tidak reda sama sekali ya kalau berkawin dengan Drama. Apalagi menjadi menantu Cik Siti Kamaria yang selalu mengata-ngata saya depan kawan-kawannya, Ayah. Ayah rasa kecewa dengan perkataan Hang, maksudnya. Tetapi Ayah harap pikiran Hang itu supaya dapat berubah kelak. Tiba masanya hampa semua berpisah. Saya harap hampa semua ingat bagaimana hendak menyerang dan melawan lanur-lanur. Hampa semua mesti marah dan berjuang terus. Jangan undur sedikit. Lanur-lanur itu telah merompak dan membunuh orang-orang kita. Kita mesti menghapuskan. Ingat, pantang Melayu kalau undur daripada medan perjuangan. Biar putih tulang, jangan putih mata. Berangkat sekarang. Mudah-mudahan Tuhan bersama-sama dengan Bapak. Drama, jaga diri Hang baik-baik. Mak berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan Hang selamat pergi dan selamat balik. Manakala Hang balik kelak, Mak akan aturkan supaya Hang berkawin dengan Mas Suri. Tahu, itu pasal saya tanya Hang. Drama, Hang tahu saya cukup cinta dengan Hang. Dan Hang pernah menyatakan cinta Hang pada saya. Habis, apa lagi? Tapi, sekarang Mak Hang menyatakan yang Hang akan dikawinkan dengan Mas Suri. Bagaimana dengan janji-janji Hang? Hang cuma menanam tebu di bibir mulut saja. Ya, saya memang cinta dengan Hang. Saya sangka percintaan kita akan Hang rahsiakan. Tetapi ini tidak. Hang bagi tahu kepada orang lain. Pada siapa saya cakapkan? Hang cuma ada-adakan saja supaya Hang dapat kahwin dengan Mas Suri. Saya tidak salah Hang, Bia. Tapi pagi tadi bila saya pergi ke rumah Mas Suri, Mas Suri suruh saya menyampaikan hadiah kepada Hang. Dan kawan-kawan yang lain ketawakan saya. Oh, kerana itulah Hang tak melupakan saya. Memang Hang seperti kaca lupakan kulit. Ingat cinta saya kepada Hang. Kita. Hang telah merosakkan percintaan saya dengan Drama. Saya akan menuntut bela. Berjuang lanun di laut.
ikut berperang. Bangsa tua kita, kekuatan yang makan. Hang cuba hendak memetik bunga yang lain. Kita berperang. Setelah Hang binasakan bunga yang tidak berdosa ini. Kemenangan kita. Tetapi Hang akan tahu. Kemenangan kita. Bahwa bunga yang lain ada berduri. Hampa semua dan panglima, pi ke tampan masing-masing dan pindah ke pulau yang nak dituju. Tetapi ingat, tanggungjawab masing-masing. Hampa mesti ingat, kalau dengar bunyi tentuang, segeralah serang. Bang! Lela, hampa patuh kanau. Lana, hampa patuh kanau. Yang lain, ikut saya.
Hang. Hanglah cawan sahabat saya kerap kali. Cik Amal, sebenarnya Panglima. Saya ucapkan sendiri terima kasih di atas tangkapan Cik Amal tadi. Mari! Semua lada-lada sudah mati. Bangun! Dekat sini semua! Bawa bahan-bahan rapatan ini semua masukkan ke bahu kita. Kita akan sumpahkan kepada Datuk Kamajaya. Hai! Hai! Bangun dulu dengan hampa semua! Bawa dua jumlah surat tu hampa pulang kemudian! Hai! Sudah lama saya tak jumpa dia. Saya pun heran. Dalam perasaan saya, tetapi tegal yang mengatakan boleh jadi ada orang sakit hati dengan Hang. Itu sebab dia asuk dia supaya cemburu dengan Hang. Ya, tetapi sepatutnya dia mesti bertanya dulu dengan saya. Saya heran mendengarkan perkara ini. Dia tak pernah dipaham. Tidak, dia menjauhkan diri dari saya. Semua orang sayangkan Mas Yuri. Seolah-olah dia lah putri yang kawin. Saya pun benci dengan Mas Yuri. Dengan kawan-kawannya sombong. Dia sangka dirinya itu putri saya. Lagi orang kata Mekik, pasti tak boleh lawan dengan Mas Yuri. Tentang kecantikannya maupun tentang tingkah lakunya. Si Mas Yuri itu anak darah kepala besar. Dia pikir dia lah yang paling cantik dalam dunia ini. Betul, Mekik. Dia tak sadar dan diri dia itu anak yatim. Ya, memang begitu. Tak obah macam maknya. Kalau sudah maknya boleh, tentulah anaknya rintik. Hampa berdua dia menghabiskan masa saja dengan mengumpat dan mengata-ngata orang. Orang tua tak mampus. Kenapa kau buat campur orang berpatah? Hampa ni tak baik bercakap tentang Masyuri. Masyuri itulah, Masyuri inilah, tak bagus. Kau boleh jadikan dia pukulan kami. Apa kau pikir kau masih muda lagi ya? Orang tua tak sadar diri. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Mesti nak kawin lagi. Kau dengar apa saya cakap? Jawab dulu baru pintar kau punya misai. Apa pasal kau tak jawab? Jomade! Jomade! Mana pergi budaknya? Kenapa kau pakai jerode? Kau nak minta sama jerode ya? Mana Johan? Dia tak tahu. Berapa kali saya panggil Kak Hang, kenapa Hang tak datang? Saya tak dengar Datuk panggil saya tadi. Diam! Hang biada, jangan jawab, mengerti? Ya, Datuk. Tapi... Sudah! Jangan cakap lagi. Jodek, Hang jangan cuba nak jadi orang yang berpaksa. Jika lu nak cari isteri, cari orang yang... Orang-orang semua sudah datang di balai. Mari kita pergi ke bandar. Lepas tunggu kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik, memang dengan Mas Yuri, Kelana. Mereka semua sama padan ni, Mak Encik. Macam pinang belah dua. Wah, Hang ni masih anak darah lagi sudah pandai. Habis Hang dengan siapa pula? Saya jangan disusahkan. Dengan siapapun boleh. Jodoh di tangan Tuhan, Mak Encik. Hang ni bijak sungguh, Mak Encik. Pandai memadan-madankan orang. Orang itu padan dengan orang ini. Tapi untuk Hang sendiri, Hang tak tahu. Orang-orang kami semua, kita belum dapat apa-apa kabaran dari Panglima yang pergi menyerang musuh kita. Tetapi saya harap mereka semua akan pulang dengan segera dan membawa kebenaran yang itu. Saya harap Geramang juga senantiasa mendengar. Geramang saja, betapa hal yang lain. Perempuan-perempuan juga. Anak angkat saja yang dia ingat. Memang begitu sifat tiap-tiap ibu, selalu mengingat keselamatan anak. Jam tiba baru itu dah baru ibunya.
semua telah berjaya menjahanam kolonel itu dan telah membinasakan kapal layar Depa. Segala harta rampasan serta seorang hamba tebusan hamba serahkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba. Pulau Langkawi tidak melupakan segala jasa hamba semua. Daiko, apa mau kehidupan saya, Daiko? Hang ni kita legal. Mula hari ini, saya namakan Hang Sekilat. Mengerti? Saya nama Kilat. Daiko, Datuk, hamba selaku ketua dari pahlawan sekalian, dengan segala hormatnya, diminta Datuk mengizinkan kepada mereka pulang ke rumah masing-masing. Baiklah, saya tahu. Hampa semua letih. Silakan pulang. Terima kasih, Datuk. Baik. Pulang semua. Dulu dia jadi tukang masak dekat dapur. Jadi asap-asap arang-arang naik kat mukanya, jadi hitamlah dia. Ada pilah. Cembo ingat cembo mau ada putih. Sama juga macam saya. Apa ini? Cembo, mari kita dua orang kahwin. Mau kahwin dengan saya? Ya. Baik. Nyanyi satu lagu dulu. Dulu saya nyanyi kan? Boleh, Jembong, boleh. Tapi saya nyanyi, semua orang mau ada ikut sama. Baik? Orang nuri, ekor ada lintir. Turba tinggi layang melayang. Bila ingat ada yang cantik Malaysia terbayang-bayang. Allah jenggong dari malam, dari malam. Banyak bingung hati punya dalam. Allah jenggong, Allah jenggong, Allah jenggong, Allah jenggong. Bisa raja rasa ada kelas. Potong kasar fikir kue lempeng. Sungguh nara hitam ada kilat. Kedai besar banyak ada kepeng. Allah jenggong, Allah jenggong, Allah jenggong. Kemari kita naik sampai kota. Adik bingung, adik bingung. Nara bingung, nara bingung. Bersama-sama sakit dalam otak. Anda pilih buah kanak-kanak. Surat bungkus simpan dalam stok. Adik kalau ada saya nak, nanti Nana beli buah hidup. Ala jenggong pada lusik, Nana rindu kepala ada busik. Ala jenggong, ala jenggong, ala jenggong. Apa macam tak ada sikit-sikit cinta Jimbon? Nyanyi lagi dulu. Nyanyi lagi ke? Ya. Baiklah. Orang tua gigi ada goyang. Makan kambing tiap-tiap pagi. Adik sayang, Nana tutu sayang. Kapal naik, kita indah pergi. Ala jenggong, ala jenggong. Ada
hamba. Saya sudah hilang cinta dia. Mari ngapain tolong jari. Suara dia macam nuri, rupa macam pari-pari. Kira rendah, kira tinggi, muka bulat, pucat gigi. Kala bulat, mata ngeri, itulah saya jadi mabok. Matoy, muka hang hitam macam arang kuali. Hamba ni kacau mata ayah saya, ayah. Berani buka saya kemana, kak? Kamu orang. Kenapa hang timbul? Dia tak ada bina sama saya. Hang dia punya mata ya? Tak payah bilang. Dia tu hak saya. Entau. Hei! Apa hang kau pisik-pisik sini? Pergi keluar! Mungkin bertemu.
tahu mengapa Han juga ada di sini? Maksud saya mengapa Han ada di sini? Han tidak perlu tanya. Ada sebab maka saya ada di sini. Apa Han buta? Berani Han cakap serupa itu kepada saya di hadapan Mas Yuri, ya? Tetap. Di mana percintaan kita tetap bermusuh-musuhan. Noah, kalau kedua panglima ini mati dalam kelain kahwin dengan Mas Yuri, apa kita? Betul ya macam kata Jalak Amar? Bukan-bukan sebarang bukan. Bukan biasa menjaring diri. Cakap bukan sebarang cakap lainlah. Cakap Han membinasa diri. Mengapa masih bertengkar-tengkar lagi? Han jangan campur kalian. Hama bukan sebarang hama. Hama merata di kepadanya. Panglima bukan sebarang panglima. Panglima ini biasa tengah meja. Dua, aku sini. Baik. Jikalau Han menjual Lela, saya tetap membeli. Cabai panglima berdua. Inilah baru dikatakan panglima Lengkawi sejati. Nah, sekarang tunjukkanlah kelasikian hamba berdua. Mari kita pergi di sana. Dan di sana lah hamba dapat menentukan keputusan hamba berdua. Ha? Sedak sedia. Mari kita. Ha. Bon, Depa dah pergi ke sana nak berkelahi. Kita mesti sabarkan Depa. Apa pasal ni? Kenapa Han tak cakap? Cakaplah, apa telah jadi? Ayah, Lela dan Kelana berkelahi di sana, ya. Berkelahi? Kenapa? Ayah, tolonglah hentikan perkelahian Depa, ya. Han semua, pergi balik. Hampa berkelahi? Berkelahi macam betina saja. Hampa memang tak layak jadi panglima. Hampa resikan pergaduhan hampa kerana curuh oleh orang tua bangka ni. Apa Han kata? Han tidak hormat kepada orang tua. Biarlah. Macam tua saya, saya sanggup mengajar Han. Eh, Han adalah lebih baik. Pergi dari sini. Pergi. Dia adalah seorang pemuda yang biadab. Dia telah berasa diri dia megah kerana menjadi anak angkat Cik Siti Kamaria. Berapa banyak perempuan yang tidak berdosa telah dianiayakannya. Tetapi apa boleh buat,
kerana Datuk Kamajaya berkemudikan di haluan. Situa Bangka memindasar jangan kita, Noah. Iyalah, sudahnya celaka saja. Harapan saya untuk mendapat masyuri hampa sama sekali. Kalau saya tak boleh dapatnya, lain orang juga tak boleh memilikinya. Cik Rahman, selagi hayat di kandung badan, ada harapan. Dengarkan dunia. Pasang pangkat di tepi hutan, binatang menjadi umpan. Selagi nyawa di kandung badan, ada hayat, ada harapan. Wah, hang betul pandai dan bijak. Itu pasal saya pilih hang sebagai sahabat saya. Mengapa hang berdua bergaduh? Begini kedudukan Datuk. Waktu saya duduk bersama dengan Masyuri, tiba-tiba Leila sampai dan telah mengeluarkan perkataan yang mencewakan kepada saya. Itu tidak benar, Datuk. Dia yang mula-mula mengeluarkan kata kasar kepada saya. Dan dia yang mengatakan cabutan. Sekarang yang bertanya dengan kasar, mengapa saya duduk dengan Masyuri? Ingat anak-anak berdua. Jangan hampa bunuh-membunuh satu sama lain kerana seorang perempuan. Tak baik. Kalau hampa berdua mati, Pulau Langkawi akan kehilangan panglima yang gagah perkasa. Saya pandang hampa berdua sebagai anak saya sendiri. Saya suka beri sedikit nasihat kepada hampa berdua. Bunga bukan sekuntung, kumbang bukan seekor. Kalau hampa berdua tak dapat bunga yang hampa inginkan, pergilah cari di taman yang lain. Jangan berkelahi dan jangan menumpahkan darah kerana seorang perempuan. Datuk, maafkan segala perbuatan yang telah berlaku. Walaupun saya suka hampa berdua jadi menantu saya, tetapi saya hanya ada anak seorang saja. Saya mau Masyuri sendiri memilih di antara hang berdua siapa yang dia suka. Dan dia sajalah yang boleh memutuskan perkara ini. Mari ikut saya. Masyuri? Saya ya. Mari sini. Masyuri, mereka berdua telah bergaduh kerana hang. Tetapi sekarang, mereka telah sedar atas kesalahannya. Supaya jangan timbul salah sangka lagi. Ayah suka hang sendiri pilih di antara mereka berdua panglima yang gagah ini. Bagus buat hang, bagus buat ayah jadi menantu ayah. Tetapi syaratnya, hang pilih, maulah hang beri sekuntum bunga. Jangan malu-malu. Masyuri, bukankah mereka berdua ni kawan-kawan hang masa kecil dulu? Hang pilih sekarang. Ambil bunga dari sanggul hang. Beri kepada mereka yang mana hang suka. Jangan segan-segan, berikanlah. Masyuri, saya akan letakkan kuntum bunga pemberian hal ini di dalam lubuk jiwa hingga ke akhir hayat saya. Masyuri, adik saya. Leila, mulai sekarang hampa berdua seperti anak ayah sendiri. Begitu juga hamba Datu. Kelana, mulai hari ini, hang dan Masyuri adalah sebagai saudara saya sendiri. Dan maafkan segala perbuatan saya yang terlanjur. Thank you.
Kelana. Tiap-tiap yang lihat dia itu, satu mata dia bawah juga. Seperti masuk dulu. Satu hari saya akan tunjukkan kekuasaan saya kepada dia. Sekarang cinta saya kepada dia telah bertukar. Jadi benci sebenci bencinya. Tunggu, minta si Kevin itu. Boleh. Tak jumpa lagi. Boleh. Boleh. Hang punya pasal. Apa? Hang kata begitu? Depa duanya bergaduh kerana depa cintakan Hang tahu. Kalau begitu, saya boleh selesaikan perkara ini. Barang siapa yang saya suka, itu yang saya beri hadiah. Saya setuju. Saya setuju juga. Hampir tutup mata hampa dengan tangan. Saya ambil hadiah itu. Tutup. Bisa masuk ke dalam? Tidak masuk, tidak lebih dari itu. Bagus. Adik kuat. Hampa bertiga pergi panggil orang-orang pergi ke balai. Baik, Datuk. Aku akan hajar Datuk. Dan seolah-olah seperti orang yang dalam kecemasan lakunya. Datuk, negeri hamba Datuk telah diserang oleh orang-orang Islam. Raja hamba Datuk telah mulakan diri ke perang balai. Hamba Datuk telah diserang oleh juri yang maha mulia Sultan untuk mendapat pulangan dari Datuk. Tiga kisah dari yang maha mulia Sultan. Dan pahlawan-pahlawan bersedia. Orang-orang
kampung semua. Saya telah dititah oleh Duli Yang Maha Mulia untuk menghalaukan musuh-musuh daripada tanah air kita. Banyak saudara-saudara kita yang telah terbunuh dan tertawan. Sekarang hampa semua mesti bersiap melanggar suara kedah. Faham semua? Baik! Silakan masuk. Saya akan mencuakan satu angkatan melanggar kuala kedah. Kiranya dengan pertolongan Tuhan dapat kota itu disawan. Dari sana saya akan melanggar kota Kuala Muda. Hampa semua boleh pulang ke rumah bersedia. Baik. Saya tinggalkan Gramang dan Lena untuk menjaga keselamatan dan keamanan Pulau Langkawi. Jika sekira saya tak pulang, bermaknalah tulang saya akan menjadi baja di bumi Kedah. Bukankah baik kalau Gramang menggantikan kerja Datuk? Hang jangan campur hal kerjaan. Kenapa? Siapa lagi yang layak kalau bukan anak kita? Baiklah. Saya lantik Gramang sebagai kan kita. Gramang. Saya harap hang menjalankan kewajipan hang dengan adil dan saksama. Lela, sekarang hang menjadi ketua memerintah orang-orang kita di pulau ini. Dan yang lain-lain boleh pulang ke rumah masing-masing. Jangan hang menangis, Makri. Kenapa ini, hang? Mengapa hang menangis, Makri? Mengapa? Senang saya menang. Nasib saya yang malas. Oh, mengapa memikir begitu? Kita baru saja bernikah dan baru merasa nikmat rumah tangga. Tiba-tiba hang pergi meninggalkan saya berperang dengan musuh. Benar, Masyuri, sungguh menyedihkan. Tapi tidakkah hang bangga bahwa saya pergi berjuang menentang musuh? Tentu sekali bangga. Sebaliknya, mengapa Gramang dan Lela yang masih bujang tidak ikut sama? Bukankah hang telah mendengar mesyuarat di balai bahwa Siti Kamariah memaksa Datuk Kamajaya supaya Gramang dilantik menggantikan dia? Coba hang pikir, bukankah baik kalau ayah kita dan Datuk Kamajaya yang tua itu tinggal dan suruh orang yang muda-muda teruna pergi berjuang? Tidak, sebab mereka tua di dalam pengalaman. Hanya di dalam pimpinan mereka pemuda kita dapat berjuang. Tetapi mengapa Cik Siti Kamariah menyadangkan Lela yang tinggal? Tidak, boleh jadi dia pentingkan saya dan tidak memperdulikan apa yang terjadi atas keluarga kita. Masyuri, kenapa kamu berkata demikian? Kalau sesuatu malapetaka menimpa atas diri hang, saya akan jadi sanda. Sudahlah, Masyuri, jangan nangis lagi. Insya Allah, saya akan pulang dengan selamat. Hang tak dapat menentukan apa yang akan terjadi di medan peperangan. Dan saya sangat berduka cita hang meninggalkan saya. Tetapi adik kita Lela tinggal di sini dan dia akan mengawas dan menjaga hang dari segala bahaya. Sudah, jangan nangis lagi. Mari, mari.
saya mau lihat Hang senang dan gembira sebelum saya berangkat. Mengerti? Saya gembira. Saya berdoa untuk keselamatan Ayah dan Hang. Moga-moga mendapat kemenangan dan kembali dengan selamat. Makcik, Datuk datang lagi, makcik. Baik Hang Datuk, dia tu jahat perangainya. Dia selama dah megang ini, dah jadi Datuk Merah Kampung. Tak senang orang kampung buat dia. Mari kita masuk. Nanti dia marah ni, kunci-kunci. Hai, Datuk Ali! Apa awak buat sini? Tak buat apa-apa tu. Pergi ke balai. Nanti dia tahu bagi hamba kerja. Baik tu. Dua, tiga, empat, lima. Abang minta pemain. Hai, jangan main dengan jalan ni. Pilih belakang rumah sana. Kenapa kacau saya di malam buta ni? Timlah! Sekarang, baru saya tahu keadaan Hang. Benar Mansuri, Hang pandang saya seperti sampah di tepi jalan. Saya benci dengan Mansuri. Sama juga bagaimana saya bencikan Hang. Akan lebih benci lagi dengan Mansuri kalau Hang dengar apa yang akan saya katakan. Apa dia? Sungguh pun Hang masih teringat-ingatkan Mansuri, tetapi Mansuri tidak menghiraukan Hang kerana dia ada kekasih yang lain. Siapa yang bercakap dengan Hang? Sekarang ini bukan rahsia lagi, tapi Hang yang bodoh. Esok petang Hang pergi ke rumah Mansuri. Hang boleh lihat dengan mata kepala Hang sendiri. Cakap betul. Siapa dia? Lela, siapa lagi? Masyur. Semasa suami Hang pi berperang, Hang buat perhubungan dengan Lela. Masyuri, Hang akan menerima hukuman dari sekarang dosa yang Hang lakukan. Lan. Oh, itu dia. Kenapa Hang diam saja? Saya selalu ada hingga siang malam sama Encik Bun. Betulkah Hang kasihkan Bun? Betul. Kalau Encik Bia tak ada percaya,
saya boleh gelar saya punya dada, tengok saya punya hati. Kilat, kalau sungguh hang kasihkan Mbun, hang mau dengar tak cakap saya? Tidak. Mbun dia bazar, semua memboleh. Kalau begitu, besok pagi hang pergi ke rumah Lela. Katakan kepada Lela yang Masuri tidak berjumpa dengan dia kerana ada perkara mustahak. Itu saya sama. Kilat, saya akan tolong hang supaya hang dapat kahwin dengan Mbun. Kalau hang sampaikan perkara ini kepada Lela. Macam mana hang boleh dapat tolong saya? Saya boleh tolong hang. Berikan cincin ini kepada Mbun. Katakan ini adalah cincin pertunangan. Nah. Terima kasih, terima kasih. Yang itu hang baik hati. Tapi hang mesti berjanji akan beritahu Lela yang Mansuri tidak jumpa dia besok pagi. Tentu saya ikut janji. Layan-layan, keluar layan, jatuh kunci berdaya, siang malam bayang-bayang. Apa ini? Saya pun kawin, Pak. Apa? Saya pun kawin. Mengajar kaki kanan saya, ya? Besok pagi, cimpu orang pakai ini sistem. Di mana angcu ini? Saya nak potong mata ayah saya. Baik, saya nak tengok angcu. Boleh, aku balik tengok. Kerja-kerja dia. Bapak, Amin. Saya ini ada bawa pegawai besar untuk Han sama Mesuri. Boleh ke saya jumpa? Boleh. Tunggu. Saya beritahu pada Masuri, ya? Pakcik, kemarin Kilat ada jumpa dengan saya. Aha. Dia kata nak jumpa Mbun tengah hari. Dia kata Mbun nak kahwin dengan dia. Habis, kalau orang jumpa Kilat dekat sana, apa nak buat? Saya nanti ajak dia. Kalau saya tengok dia bercakap dengan Mbun. Itu apa cakap dia? Kilat, Mbun. Ada apa, Kilat? Encik Mesuri, saya ada mau mari sini. Saya ada jumpa Encik Laila. Dia bilang dia mau jumpa sama Encik Mesuri. Abang Laila mau jumpa saya? Saya heran. Mengapa? Katanya dia ada kabaran mustahak untuk Encik Mesuri. Baiklah, kalau begitu, biarlah saya bertukar pakaian dulu, ya. Jembol, sampai hati jembol bikin saya punya hati hancur, jembol. Apa hang kata? Hancur hati, ya? Saya lagi hancur kepala, hang. Amboi, hang pandai kacau mata ayah saya, ya? Mata ayah? Banyak cantik, ha? Lala, apa yang buat di sini? Saya datang nak jumpa Mas Suri. Kenapa pula anda datang kemari? Nanti awak tahu apa-apa saya Datuk Namang datang kemari. Tangkap dia! Apa? Hang takut Laila mati?
berikan saya hak penuh untuk mengawal keselamatan dan keamanan Pulau Langkawi ini. Sekarang, atas nama kerajaan, saya perintah menyerah diri. Keluar! Ambil kereta! Ikat dia! Baik. Datuk, apakah sebabnya kekacauan ini semua? Karena hang telah melakukan suatu kesalahan dengan Lala semasa suami hang tak ada di sini. Ya Allah, tergambar Datuk menuduh saya seperti itu. Lepaskan saya. Nanti saya akan ajak sepuluh saya semua. Apa? Hang nak ajak kami? Nanti Datuk Damar ajak hang. Lepaskan dia. Mas Uwin, ikut saya. Apa yang Datuk nak buat atas diri saya? Saya nak bawa hang pergi ke balai besar. Di sana hang boleh menentukan yang hang tidak bersalah. Hang telah binatang yang bertopengkan manusia. Hang telah melakukan kekejaman. Tetapi ingat drama. Hang akan menerima hukuman apabila suami saya dan Datuk Kerana saya itu semua saya tak peduli. Tapi sekarang, hamba ikut saya dulu. Izinkan saya mengambil selendang dulu. Tak boleh. Mari. Mari. Mas Dewi. Mari. Mas Dewi. Angkat kalian. Hamba bertiga jadi saksi atas kekawan ini. Hampa bertiga jadi saksi atas kesalahan mereka berdua. Tidak ada apa-apa yang terjadi dengan itu. Hampa sebab pembohong. Hampa pangkat dengan Lela dan Mas Suri. Hampa mesti dihukum mati. Maaf, Datuk. Hampa dah tak buat apa-apa, Datuk. Ya, memang hampa tak buat apa-apa. Tapi hampa bertiga mesti nampak Lela dan Mas Yuri melakukan perbuatan yang tak baik. Betul tak? Hampa nampak Lela dan Mas Yuri melakukan pekerjaan yang jahat. Jaga! Jaga, Datuk! Ya, 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 Datuk! Hampa semua sudah dengar keterangan daripada Depa Tiga ni. Mas Yuri menduakan suaminya dan melakukan zina dengan Lala. Tak ada hukuman lain lagi yang akan dijatuhkan ke atas mereka, melainkan hukum bunuh sampai mati. Oh, mereka masukkan ke dalam penjara. Tolonglah saya, Manjir. Saya tak buat perkenaan yang salah. Janganlah Mancik membiarkan Ramang lakukan segala kehendak hatinya. Tolonglah saya. Ramang, kenapa hang hukum Lela dengan Mas Uri seberat-berat hukuman? Tak sepatutnya hang menjatuhkan hukuman itu kepada Depa. Sekarang saya berkuasa penuh di Pulau Langkawi ini, Mak. Saya boleh buat apa yang saya suka. Ramang, tunggu dulu sampai Datuk balik. Hukuman hang itu terlalu berat. Saya tak mengizinkan hang menjatuhkan hukuman itu. Diam, Mak. Mak jangan campur perkara ini. Ingat, Drama. Mak belahang dari kecil sehingga besar. Patutnya hang mesti dengar apa Mak cakap. Tapi tidak. Mak beri hang air susu, hang balas dengan air tuba.
Maafkan saya, Mat. Dramang tidak akan mengubah segala perkataannya. Hukuman saya itu adalah adil dan mesti dijalankan. Johan, bagi tahu dengan pegawai-pegawai, esok pagi bawa Lela dan Masuri ke pasar Kuman. Baik, Datuk. Saya pun tak tahu macam mana Dramang sanggup menuduh Masuri dan Layla melakukan zina dan menangkap mereka. Dramang membalas dendam kepada Masuri. Tiap-tiap perbuatan mesti ada batasnya. Dia tidak boleh menuduh budak pada Masuri dan Layla. Siapa dapat mencegah dia? Nampak Dramang macam si kudung mendapat cincin. Kezaliman yang tidak berhak. Masuri bukan siapa itu. Kita kenal dia semenjak dia lagi kecil, bukan? Masuri memandang Layla seperti saudara kandungannya sendiri. Saya dengar Dramang telah menyatukan hukuman bunuh di atas Masuri dan Layla. Hah? Ya, saya baru datang daripada balai. Nampak dia bersultan di hati. Dia bersindak dengan hawa nafsu. Besok pagi, Masuri dan Layla akan dihukum bunuh. Ya. Kejadian yang buruk semacam ini belum pernah berlaku di Pulau Langkawi. Ya. Dramang telah lupa kepada Tuhannya. Kejadian yang buruk seperti ini akan berlaku kepada kita semua juga. Ya, 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 betul. Mari kita bermasyarakat dengan orang-orang kampung semua. Apa kita mesti buat sekarang? Ya, 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 betul. Itu yang lebih baik. Datuk? Datuk? Ya, apa mau? Orang kampung semua sudah tahu Datuk menyerahkan hukum bunuh Masuri dan Layla. Mereka cuba nak membantah hukuman Datuk. Betul ya, ini? Betul ya, Dok. Johan! Johan! Oh. Hang boleh pergi. Terima kasih. Baik, Datuk. Apa, Dok? Hang dengar. Orang-orang kampung nak mendahaga pada kita, Noah. Mereka bercadang nak membeda Layla dan Masuri. Tapi sebelum mereka bergerak, kita harus bertindak terlebih dulu. Jangan bimbang, Datuk. Sebelum orang kampung sampai, Masuri dan Layla kita pindahkan ke alam bakar. Ya, itu bagus. Jalankan kuasa yang ada di tangan saya. Dramang, saya tak sangka hal sebegini kejam. Berangnya! Apa yang semua lagi? Jalankan kuasa Datuk Omar. Datuk, saya pikir Datuk Kamajaya dan Kelana datang. Apa yang tunggu semua lagi? Saya tunggu kedatangan Datuk Kamajaya. Satu malapetaka telah jadi di pulau ini. Malapetaka apa? Drama nak memutri dengan Layla. Masuri? Iya, apa? Iya, lekas! Oh, saya perintah pulau Masuri dulu. Drama, jalankanlah hukuman Hang. Saya reda mati serupa ini. Tetapi
sebelum saya mati, saya sumpah Pulau Lengkawi ini jadi padang jarak padang kukur selama 7 keturunan. Saya perintah hang bunuh dia. Saya tak mau lagi. Binatang, ini dia yang katakan diri yang seorang panglima. Pembunuh. Luar, apa pasal darah yang putih? Saya boleh kan, Datuk? Ramai yang datang, Datuk. Mana? Itu ya. Mari kita lari, Datuk. Hei! Ialah hasil kekejaman Dramang, Datuk. Ya Allah, Masuri, dia, Dramang, apa yang hang telah buat pada Depa? Ini hang punya salah. Hang nyuruh saya menyerahkan kuasa kepada Dramang. Datuk, saya telah buta mata dan buta hati karena kasih sayang saya pada Dramang. Ampunkanlah saya, Tuk. Nyawa tetap dibalas dengan nyawa Dramang. Kerja tidak akan membutuhkan Tuhan. Karena jangan kita saja terkaya. Mari kita berdepan. Pak, ada Pak Drama? Drama? Ya, ada di dalam. Mari. Drama, kalau sebenarnya Hang Sri pahlawan, mari keluar bertemu lawan. Perbuatan Hang terlalu jelas. Dan tetap berdepan. Drama, Hang sebenarnya bukan pahlawan. Kalau pahlawan sambut Tuhan, mari Drama tampil ke hadapan. Jiwa saya siap berkorban. Tiupan angin di pokokku masa bertiup di senja gelap. Hang memanggil, hang menyeru. Saya memang dukung. Hai Dramang, kalau sungguh hang pahlawan, mari kemari beradu tangan. Tidak ada gunanya hang memberi. Mari kemari, saya menanti. Kelana lela pahlawan perkasa. Sekarang sudah sampai masa. Saya tahu hang nak buat jasa. Tapi ingat, keris Dramang sangat bisa. Datuk, apa yang ditunggu lagi? Mari kita hapuskan mereka. Hei! Ya! Ya! Tidak tamat 7 keturunan yang disumpah oleh Masyuri itu. Sudah 7 keturunan Sultan-Sultan berada dalam ini. Tidak. Sudah habis sumpahnya Masyuri dalam Pulau Lengkawi. Pulau Lengkawi sudah merdeka. Pak Azhar, bukan saja Pulau Lengkawi yang sudah merdeka. Bahkan tanah Melayu.